Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DM channel DM Deddy Mulyadi. Salam pengangguran. Kali ini saya akan update panen anggur perdana saya jenis Jubile. Hanya 2 dompol ya teman-teman, tetapi ini sudah cukup membuat kami bahagia karena ini panen perdana dari tanaman anggur pertama saya. Oke, seperti apa buahnya? Kita langsung aja. Nah, ini dompel pertama. Ini awalnya besar, tapi karena ada yang crack juga, nah, jadi tinggal sisa setengahnya ya. Ini saya tanpa GA3 dan 3 kali penjarangan. Jadi seperti apa hasil panennya? Kita gunting saja teman-teman. Nah, ini kita bisa perhatikan sangat indah sekali ya, dompolnya padat. Kita grounding, kita turunkan dulu, coba kita lihat dari dekat seperti apa anggur ini. Alhamdulillah besar-besar juga berinya ya, nanti kita coba timbang di akhir. Kemudian kita ambil yang kedua. Nah, ini dompol kedua juga lebih besar dan lebih padat juga. Mudah-mudahan hasilnya banyak ya. Kita gunting aja. Nah, buat teman-teman nikmatnya bisa panen perdana di halaman rumah. Nah, oke, ini kita turunkan saja. Nah, kita lihat dari dekat seperti apa anggur Jubile ini. Nah, ini saksikan untuk warnanya hijau kekuningan dan ada semburat warna merah ya. Nah, ini ada semburat warna merah, jadi valid dan genjah juga ini. Nah, kita lihat nanti kita coba rasanya seperti apa. Oke. Nah, kumpulannya sangat lumayan lah bagi pemula bisa panen perdana di halaman rumah. Nah, ini ada anak saya nanti mau mencoba juga. Coba kita icip-icip terlebih dahulu satu berinya. Kita gunting saja. Nah, ini rasanya, coba. Ini rasanya sangat manis ya, tidak ada asam-asamnya sama sekali. Jadi bisa rekomendasi buat teman-teman pengangguran. Nah, ini anak saya, Kalisa. Apa kabar Kalisa? Baik. Nah, ini rasanya manis ya, juicy juga, agak berair. Nanti kita coba timbang total dari 2 dompol ini ada berapa ya. Jadi, nah, ini ada proses penimbangan. Baik, kita lanjut aja, kita timbang ya. Dompol pertama kita timbang ada berapa gram. Total dompol pertama 251 gram. Lumayan juga, 1/4 kilo. Dompol kedua kita timbang 262 gram. Jadi total sekitar setengah kilo, 512 gram ya, teman-teman. Jadi 2 dompol di panen perdana ini 512 gram. Nah, kita saksikan lagi bentuk dompolannya. Nah, ini saya rasa kalau sampai panen warnanya ini akan lebih semburat merahnya akan lebih mendominasi ya. Nah, sekarang kita coba timbang satu beri berapa gram. Oke, Alisa mau nyicipin? Mau. Nah, coba kita timbang satu berinya itu kurang lebih 7 gram. Lumayan berisi juga ya, 7 gram. Nah, ini satu berinya 7 gram.
kita coba belah ya teman-teman. Kita coba belah seperti apa bentuk dagingnya. Nah, ini sekali makan lumayan sih. Ya. Oke, kita coba belah aja. Airnya banyak. Iya, rasanya gimana Kalisa? Manis. Nah, ini dagingnya tebal. Ya. Kadar airnya memang tinggi juga. Dan bijinya lumayan besar. Jadi kita cip, rasanya sangat manis. Ya, ini benar-benar dibandingkan yang di pasaran maupun di pinggir jalan ini lebih manis. Bahkan tidak ada rasa asamnya. Enak. Oke, rekomendasi buat teman-teman pengangguran memiliki varian ini. Oke, demikian panel perdana dari Anggur Jubail 2 Dompol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai Kalisa. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.